Panganan berbuka puasa selalu diburu di setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, Pasar Ramadan menjadi tempat yang paling disukai untuk ngabuburit. Salah satu tempat yang menjadi tujuan berburu kuliner adalah Pasar Ramadan di kawasan Gor Segiri, Samarinda. Karena berada di tengah kota Samarinda, Pasar Ramadan di kawasan ini menjadi tempat favorit bagi pecinta kuliner. Pasar Ramadan tersebut cukup diminati karena terdapat ratusan stan penjual kuliner yang menyajikan berbagai ragam makanan luar dan dalam daerah kota Samarinda. Dengan kawasan yang tertata dengan rapi, membuat Ibu Wali Kota Samarinda, Puji Setiawati Jang, memuji Pasar Ramadan di kawasan ini cocok untuk rekreasi mencari kuliner sambil menunggu waktu berbuka puasa. Lebih meriah, lebih banyak tenan-tenan yang terisi. Kemudian yang lebih penting lagi, stylenya tahun ini lebih bersih, lebih tertata dengan rapi. Mudah-mudahan ini ada salah satu tempat yang bisa menjadi tempat rekreasi menunggu buka puasa. Selain memanjakan para pengunjung dengan sajian makanan beragam, keberadaan Pasar Ramadan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat yang berjualan di kawasan Pasar Ramadan. Dari Samarinda, Ami NH memberitakan.